Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada sedulur-dulur yang dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sedang duduk bersama dengan siapa Mas namanya? Cak Nun. Mas Cak Nun. Jadi beliau ini dari mana asalnya, Mas? Asal dari Demak. Asal dari Demak. Iya. Tinggal di Kalimantan. Tinggal di Kalimantan. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan membuat suatu video menjelaskan tentang perjalanan Mas Cak Nun ini dari Kalimantan sana hingga tiba ke lokasi Padepokan ini tidak menggunakan suatu kendaraan, cuma di bandara doang, Mas. Iya. Cuma hanya di bandara menggunakan kapal hiber itu pokoknya. Nah, jadi hanya menggunakan kapal saja. Untuk teleportasi yang lainnya itu tidak. Jadi berjalan kaki, melewatan Lewung, Butan, pokoknya manggis peparangpangan dengan semua kawalahan. Mereka bantrakan. Jadi kita langsung tanya aja ke si Masnya, bagaimana cerita kisah dari awal rumah sampai datang ke Padepokan. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cak Nun, asli kelahiran dari Demak dan tinggal di Kalimantan, khususnya di Pontianak, Kalimantan Barat, Tumbang Titik. Saya langsung datang dari Kalimantan, Tumbang Titik itu alhamdulillah dengan niat lillahillah dari keriduan Allah. Jalan kaki, tidak pakai transport apapun, cuman lewat bandara kemarin, tiba di Tangerang, Soekarno-Hatta. Dari Kalimantan, saya jalan kaki menempuh ke bandara itu sekitar 9 hari dari penyeberangan, jalan kaki melalui hutan, perkebunan sawit, perkebunan pinang, dan perkebunan orang-orang kampung yang asli pedalaman suku Dayak. Dan sampai ke penyeberangan Kalimantan Sungai Musi, saya menyeberang naik sampan atau klotok itulah. Itu kurang lebihnya sekitar satu hari untuk mencapai dekat Bandara Sudibyo, Kalimantan Barat, Pontianak. Alhamdulillah dari penyeberangan situ jalan kaki lagi menuju itu bandara itu kurang lebih dua hari, kurang pasnya tiga hari lah, kurang lebihnya dari Bandara Sudibyo, Pontianak. Alhamdulillah melalui proses yang namanya kita sekarang lagi pandemi kayak gini, COVID. Alhamdulillah melalui tes rapid test, PCR, alhamdulillah dapat satu tiket yaitu untuk terbang ke Jakarta, Tangerang. Alhamdulillah tiba di Tangerang dengan selamat. Waktu itu tepatnya hari Kamis malam Jumat, sampai bandara itu kurang lebihnya habis maghrib. Terpaksa saya berhenti di sekitar bandara cari musola atau masjid sekitar situ kan. Alhamdulillah ada masjid atau musola di sekitar situ. Dalam satu malam itu otomatis saya belum bisa melanjutkan perjalanan karena tiba di situ tuh malam, sampai bandara malam. Ya, sampai malam di bandara itu nginap di masjid. Keesokan paginya hari Jumatnya sekitar habis sholat subuh sekitar kurang lebih jam 4:30 subuh, saya lanjut jalan. Dan pas ketika itu saya dihentikan sama polisi, ditanya mau kemana, tujuannya kemana gitu kan, dan dari mana. Saya jawab aja langsung dari Kalimantan, mau ke Jakarta sini, tujuan saya ke Padepokan Guriang Raja Kumpai yang terletak di Banten sini kan. Alhamdulillah dengan biaya yang mungkin emang sengaja saya paskan atau cukupkan dari rumah hanya untuk membayar tiket
sampai sisa di bandara itu kurang lebihnya uang 163.000 sisanya. Dan alhamdulillah saya emang udah ada niat tidak akan menggunakan uang atau apapun untuk perbekalan di jalan. Saya hanya lillah billah minta ridhonya Allah aja. Dan uang sisa itu 163.000 itu saya masukkan ke kotak amal di Masjid Bandara Soekarno Hatta. Alhamdulillah Jumat paginya saya berangkat. Setelah perjalanan saya coba untuk berserah diri, pasrah diri, lillah-billah cari ridhonya Allah dengan tujuan memang kota-kota ini. Dengan beberapa hari sekitar kurang lebihnya mungkin kalau dihitung mungkin totalnya mungkin kurang lebih 14 harian. 14 hari. Ya, sampai di padepokan sini. Dan sebelum di sini emang begitu banyak perjalanan yang saya lalui dan banyak juga yang namanya pengetahuan, ilmu yang jelas, ilmu alam yang bisa saya kaji untuk kedepannya bisa jadi lebih baik. Yang jelas saya jalan niat lillah-billah cari ridho Allah. Satu, tujuan memang cari jati diri. Yang kedua, tujuan silaturahmi untuk menuju padepokan Raja Kumpai. Masya Allah. Jadi itulah kira saya, sahabat dari Buliang, kisah beliau dari Kalimantan, berjalan kaki sampai ke bandara yang ada di Pontianak. Iya. Kemudian terbang ke Tangerang, turun di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian melanjutkan lagi perjalanan hingga ke Banten sini ya. Iya. Alhamdulillah selamat sampai tujuan tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi istilah kalau bahasa santri, beliau ini adalah musafir ya. Orang musafir yang keyakinannya begitu sangat luar biasa. Jadi benar-benar yakin, tidak ragu sama sekali. Nah, si Mas ini udah berapa minggu di sini Mas? Baru kita buat ini video. Kurang lebihnya mau 3 minggu kali ini. 3 minggu. Iya. Jadi beliau sudah 3 minggu di sini. Cuma kita dikarenakan di sini banyak kesibukan, jadi belum sempat membuat video ini apa sharing kita berdua ini. Jadi menceritakan tentang kisah beliau, perjalanan beliau dari Kalimantan hingga sampai sini. Nah, kemudian untuk setelah di padepokan ini apakah ada tujuan lagi sekarang Mas? Mau kemana gitu nanti? Kalau untuk tujuan emang saya masih ada sekitar waktu kurang lebihnya 14 bulan. 14 bulan lagi perjalanan. Perjalanan. Insya Allah itu kalau Allah mengendaki, kalau tidak hari Minggu atau Senin nanti, Insya Allah saya jalan lagi untuk melanjutkan jadwal yang masih tersisa 14 hari itu ke arah Jawa Tengah, ke Jawa Tengah. Insya Allah Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya. Nah, untuk sedulur semuanya, jadi sekarang beliau sedang di lokasi Padepokan Buriang. Nah, mungkin besok atau hari Senin beliau akan berangkat ke Jawa Timur. Iya, insya Allah. Ke Jawa Timur, insya Allah. Untuk alamatnya mungkin belum tahu. Iya. Jadi jalan aja pokoknya. Iya. Rumah Allah. Iya. Nah, jadi belum ada tujuan, hanya mengikuti apa kata hati. Lurus, lurus. Belok kiri, kiri. Kanan, kanan. Gitu. Mantap ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perjalanan sangat luar biasa. Kalau menurut saya itu sangat luar biasa. Penuh keyakinan yang benar-benar teguh, gitu ya. Nah, kemudian si Mas ketika berada di padepokan ini, apa saja yang membuat Mas nantinya dapat apa gitu, pengetahuan, wawasan dan lain-lain sebagainya atau pengalaman Mas? Iya, selama terima kasih. Di sini. Alhamdulillah selama sekitar kurang lebihnya 3 minggu saya di padepokan Buriang sini, alhamdulillah. Mungkin kalau untuk diucapkan mungkin sulit Mang ya, karena begitu banyak pengalaman, bukan dari pengalaman mengkaji atau apa, yang jelas kita mengoreksi diri sendiri, saya pribadi gitu Mang ya. Dan alhamdulillah di sini saya merasa senang, merasa betah karena di lingkungan-lingkungan yang penuh karomah, yang penuh dengan santri-santri yang ramah,
pertama rasa kebersamaannya luar biasa kalau bagi saya pribadi. Yang jelas saya sangat bersyukur karena guru besar di sini bersama santri-santriawannya bisa menerima kehadiran saya dengan ketulusan, kebahagiaan dan kesenangan, sehingga saya merasa pribadi sudah merasa sangat bangga tersendiri karena merasa sudah dianggap jadi saudara sendiri walaupun baru 3 minggu lah di sini itu ya. Jadi itulah ucapan rasa syukur dan sangat-sangat berterima kasih pada guru besar, kepada mamang, kepada santri-santri semuanya. Saya ucapkan sangat-sangat luar biasa. Kalian benar-benar santri-santri yang luar biasa buat saya. Intinya tidak bisa untuk saya ucapkan ini itu, mungkin tidak mampu saya untuk mengucapkannya. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita doakan. Jadi besok semasnya sudah mulai melakukan perjalanan lagi ke Jawa Timur ya, Insya Allah. Untuk saudara-saudara semua, jika ingin bertemu dengan beliau, tunggu aja. Mungkin jalurnya sih yang kurang tahu kita ya. Kalau tahu jalurnya mungkin bisa dicegat sama dulur-dulur. Yang penting ikutin jalan aja. Ikutin jalan aja gitu. Untuk saudara semua yang berada di daerah Jawa Timur, bila mana ada beliau, Mas Sa'nun ini, mungkin nanti melihat di jalan atau di mana, tolong ampihan ke rasa kedua itu kepada mungkin saudara-saudara paham lah. Jadi intinya kita sharing. Jadi mungkin kan banyak sedulur gurian yang dari Jawa Timur yang belum pernah melakukan atau belum sempat silaturahim ke Padepokan, mungkin bisa bertemu beliau nanti di Jawa Timur. Nanti di situ bisa sharing satu sama lain gitu Mas ya. Iya. Mungkin ada tambahan lagi nih. Yang jelas buat semuanya, para santri, para sedulur semuanya yang di sini, saya pribadi mengucapkan sangat-sangat terima kasih yang luar biasa dan tak akan pernah saya lupakan sampai kapanpun. Dan insya Allah, jika Allah masih memberikan umur panjang, kesempatan dan waktu, saya pasti akan kembali ke sini, ingin kumpul sama kalian-kalian kembali, walaupun mungkin enggak untuk selamanya, setidaknya ya namanya kita menyambung silaturahmi sama aja kita menyambung umur. Yang jelas jangan sampai kita putus silaturahmi. Dan buat kawan-kawan semuanya di luar sana yang mungkin udah tahu dan udah pernah menimba ilmu hikmah di Padepokan Braja Kumpai, saya pribadi kalau bisa sempatkan untuk datang langsung ke Padepokan supaya bisa menyambung silaturahmi sama kawan-kawan saudara-saudara kita di sini semuanya. Kiranya cukup sampai di sini yang bisa saya ucapkan karena saya bukan siapa-siapa dan tidak tahu apa-apa, jadi hanya cukup ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang bisa saya ucapkan di sini. Alhamdulillah, pemirsa, saya merasa tersentuh, sangat luar biasa perjalanan dari Kalimantan sampai ke tanah Banten ini. Jalan kaki, jadi benar-benar sangat luar biasa kalau menurut saya. Jadi keyakinan itu sudah matang gitu, tidak memikirkan hal-hal apapun. Insya Allah luar biasa sekali. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan emasnya ke daerah Jawa Timur mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah, mungkin sedulur pemirsa semuanya, mungkin itulah cerita dari atau kisah nyata maksudnya ini bukan. Bukan rekayasa, bukan karang, ini cerita kisah nyata dari beliau dari Kalimantan berjalan kaki hingga sampai datang ke Padepokan. Insya Allah, saya yakin si masnya apa yang sudah diberikan oleh guru besar akan langsung merap kalau bahasa Sundanya mas. Karena dari awalnya saja langkah kaki itu kita niat baik ya. Iya, bismillah. Baik gitu kan. Masya Allah, kita doakan ya seluruh semuanya. Jadi itulah kisah si masnya, mungkin tadi sudah bisa dipahami untuk sedulur semuanya. Mungkin sekian dari kita mas ya. Ini karena tidak bisa lama-lama karena sudah malam juga, kita akan istirahat. Oke pemirsa, sedulur guru yang semuanya, hanya itulah yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya kami harap dimaklum yang sebesar-besarnya. Akhirul